Oke, selamat datang kembali di channel Supriyono FNU. Gimana kabar teman-teman sekalian dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dilancarkan rezekinya, dimudahkan semua urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ini kelanjutan dari video-video sebelumnya. Ini saya membeli HP matot lagi alias mati total. Ini tipe Vivo Y91. Ini saya beli dengan harga Rp125.000. Casingnya kelihatan masih bagus, LCD-nya juga kelihatan masih berfungsi dengan baik. Jadi saya berani membeli dengan harga Rp125.000. Di video kali ini saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang keuntungan setelah mempretelin ini HP. Jadi intinya saya menunjukkan kepada teman-teman sekalian bahwa dengan membeli HP matot atau mati total, kita masih lumayan untung karena ada beberapa komponen atau spare part yang bisa kita jadikan kanibalan atau cadangan, atau kita jual lagi secara online. Oke, bagi teman-teman semuanya dimanapun kalian berada, bagi kalian yang masih mencari pekerjaan atau sudah bekerja dan pengen mencari sampingan, kita beli HP mati total dan kita pretelin adalah salah satu langkah terbaik untuk menghasilkan uang tambahan. Oke, bagi teman-teman sekalian yang belum subscribe, silakan subscribe dan pastikan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih. Sekarang kita mulai membongkarnya. Pastikan untuk melepas SIM tray, yaitu tempat SIM card, karena kalau kita tidak mencabutnya terkadang lupa akan nyantol dan SIM tray-nya akan melengkung. Ini mudah sekali, kita gunakan kuku untuk membantu melepasnya. Jadi teman-teman bisa dari sini, setelah kita melepas SIM tray, kita bisa memasukkan atau menyisipkan kuku. Wah, ini penutup baterai atau cover belakang masih mulus sekali teman-teman. Baterainya juga masih bagus. Ini baterainya minim, bisa kita jual Rp150.000. Ini kabel antena. Ya, kabel antena.
saat pandemi COVID-19 seperti ini, kita harus pandai-pandai mencari celah, karena persaingan kerja begitu sangat ketat dan banyak perusahaan-perusahaan yang mengurangi karyawannya atau mem-PHK. Jadi kita harus pintar-pintar mencari celah demi untuk mendapatkan rupiah. Karena kebetulan profesi saya sebagai teknisi, jadi saya menerima atau membeli HP-HP yang sudah mati total atau matot. Akan tetapi saya memilih tipe HP yang paling tidak menengah ke atas, dalam artian tidak begitu lama atau terlalu jadul, karena apabila terlalu lama kita tidak bisa menggunakan spare part-nya. Karena apa? Karena orang-orang sudah mulai meninggalkan HP-HP yang tipe jadul atau tipe lama. Apabila kita membeli yang tipe belum begitu lama, kita masih bisa menjual atau memanfaatkannya sebagai stok cadangan atau kanibalan, khususnya saya sebagai teknisi ponsel. Apabila kalian akan mencoba, kalian bisa menjualnya lagi pretelan-pretelan secara online. Ini sepertinya bekas di servis. Ini ada timah solder. Akan tetapi tidak tahu masalahnya apa. Jadi seperti ini, terkadang saya sebagai teknisi masih memerlukan, entah saya ambil komponen kapasitor, resistor, atau komponen yang lain. Kalau seperti kamera, baterai, fleksibel, buzzer, speaker telinga, LCD, PCB konektor bawah, kita bisa jual secara online. Ini baterainya masih bagus ya teman-teman. Ini kapasitasnya ini 3180 mAh, jadi lumayan besar ini. Jadi bagi teman-teman dimanapun Anda berada, bagi yang membutuhkan spare part copotan ori, langsung saja WA dan saya akan sertakan nomornya di deskripsi. Dan bagi teman-teman bisa menghubungi lewat WA ataupun menuliskan via komentar, dan saya akan berusaha untuk membalasnya. Oke, saya sudahi sampai di sini saja, karena ini kelihatannya LCD-nya masih bagus, jadi kita bisa jual LCD ini paling tidak untuk tipe Z91 ini, kita masih bisa menjualnya dengan harga 300 sampai 350 ribu rupiah.
dan baterainya kita bisa menjualnya minim dengan harga 100 sampai 150.000 rupiah. Jadi kita sudah untung 450.000 dari baterai dan LCD-nya saja. Belum dari fleksibel buzzer atau komponen-komponen yang lainnya. Oke, dari video ini saya berharap bagi teman-teman seperjuangan atau teman-teman yang masih membutuhkan pekerjaan, sedang mencari pekerjaan ataupun yang sudah bekerja dan ingin menambah penghasilan, bisa mengikuti jejak saya ini. Terima kasih bagi teman-teman sekalian. Terima kasih telah menonton video ini. Dan see you on the next video. Dadah.